Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadis dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk salah satu sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Abdurrahman bin Auf ini sangat kaya, Pak. Nduk kene koyo sapa kene ya? Kaya. Ya, dari kalangan sahabat itu paling kaya Abdurrahman bin Auf. Oleh karena itu, ya, para nabi dari kalangan nabi nanti yang masuk surga terakhir itu Nabi Sulaiman. Kalangan para sahabat yang masuk surga terakhir itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena banyak hartanya. Banyak hartanya ini pertanyaannya banyak. Beda umpamane ngapunten Pak Yusuf. Eh Yusuf maju, nggih. Kamu punya apa saja? Mboten enggak ada napa-napa ya Allah. Nang itu. Nah, iku kucing rembes. Satunya itu, nah, sepeda pancal gembos ya Allah. Lainnya ndak punya. Ya wis warga. Nah, enak, Pak. Karena apa? Harta bendanya dikit. Ya. Cece, Pak. Sini kamu. Sapa jenenge? Soleh, Pak, saya. Ya. Duitmu akeh? Nggih. Nah, iku biasa kopian ireng iku. Iku duit lanang. Nggih. Teko ndi? Teko kene. Kanggo apa? Ditanya sampai lawama. Ngono ku Pak Yusuf nduk gone swarga wis kramas balik-balik. Ya, Pak Soleh cici tuwekoni wae karena sogene. Ya. Tibae enak ndi Pak Sogi ampe melarat ngono ku ya. Ya. Jawa deh. Wah, engko citwekoni suwe gak apa-apa sing penting suwoge nduk donya ngono ya. Ya. Ngapunten. Wong melarat, Pak. Nduk donya itu dikarekno. Wong melarat itu. Coba kalau enggak percaya, orang melarat itu umpamanya ada teman kita yang kaya punya hajat. Ngono ku sing soge dekek depan. Adik ngene, monggo, monggo. Ngene Pak nek soge ki Pak. Ya. Nek ana sing melarat, Kang, ndok ono Kang. Ono Kang. Sing melarat e. Bangun oma, sing soge disiki Pak. Sing melarat e lho, ya. Tuku oma sampe saiki godhok pagawe umpamane. Nduk dunya, tapi nanti nduk akhirat. Ya, itu didahulukan oleh Allah. Ya, orang melarat itu. Enak ndi melarat soge, Pak? Enak soge, soge terus sih. Saya enak soge. Mudah-mudahan sedek ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya memberi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh, soleha. Ya memberi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh, soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahu bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.